KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, anda sedang menonton Kesenian Seni Tari bersama saya Nisa K. Akan bersama-sama dengan anda untuk episod kali ini. Kita dah tahu siapa guru kita hari ini. Jom kita persilakan beliau, Cikgu Syafiq dari Sekolah Seni Malaysia Perak. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM untuk Kesenian Seni Tari. Baiklah Cikgu, hari ini kita dah lihat di permulaan episod kita ada sejenis tarian yang dipersembahkan. Boleh Cikgu kongsikan dengan murid-murid di rumah, apakah jenis tarian tersebut? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Nisa dan juga murid-murid di rumah. Tarian yang dipersembahkan tadi adalah tarian piring kreasi atau nama dia adalah PTVT, which is pergerakan aktiviti pelajar. Okey, tarian piring kreasi ini adalah diilhamkan dari tarian piring yang berasal dari Negeri Sembilan, suku kaum Minangkabau. Baik. So kita kreasikan dalam bentuk konteks yang baru yang mengambil inspirasi bertemakan kehidupan pelajar sekolah. Baik. Kalau kita pasang, sebab itulah pakaian mereka warna putih dan juga keseluar warna biru. Warna biru, sekolah. Ya. Macam betul. Uniform sekolah. Barulah saya ingat. Tetapi kan cikgu, sebut pasal tarian piring, pastinya penggunaan piring wujud di dalam gerak tari tersebut. Pernah tak terjadi piring tu terjatuh, pecah, atau piring yang digunakan tu yang tak lasak? Kalau dalam tarian piring, kebiasaannya kita gunakan piring kaca. Okay. Tapi untuk tarian piring kreasi ni, kita gunakan piring plastik sebab konsep pelajar sekolah makan di kantin, dia pakai piringan plastik. Tapi selalunya memang ada certain penari yang menarikan tarian piring, memang ada yang pecah. So, sebab itulah tarian piring kreasi ni kita ambil piring plastik sebab kita selaraskan dengan
cara murid makan di kantin. Baik. Wah, semuanya berkait kembali dengan kehidupan murid di sekolah. Yeah, mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit mengenai pola lantai tarian piring ini. Okey, untuk pola lantai tarian piring ni kita ilhamkan dari susunan meja PAK 21. Wow. Susunan meja dalam kelas. Baik. Sebab konteks persembahan tu pun pasal kehidupan pelajar. So kita ambil konteks kehidupan pelajar dalam kelas harian. Kalau perasan dalam sekolah kita ada 5 hari seminggu. Ya, betul. Dan setiap dalam ragam tarian ni pun ada 5 ragam. Ya. Mewakili setiap hari yang dia lalui. Walaupun hari lalu itu sama, tapi pasti keadaan situasi setiap hari itu berbeza. Baik. 5 ragam, adakah ia mengambil masa yang agak lama atau adakah tarian ini dianggap tarian yang pada paras yang sukar? Kalau nak kata tarian paras yang sukar, tak juga. Sebab tarian ini yang penting, penari kena ada asas tarian piring yang asal. Sebab ragam dalam tarian keras ini dia olah pada bentuk yang baru. So jadi bila ada asas dalam tarian piring, dia memudahkan penari itu untuk menari dalam kreasi piring ini sendiri. Baik. Pada bilakah waktu kebiasaannya tarian piring ini dipersembahkan, cikgu? Ataupun adakah ini sebahagian daripada silibus pelajaran mereka juga? Okey, untuk tarian piring keras ini sebenarnya adalah salah satu item SPM juga. So penghasilan daripada murid itu sendiri. Jadi sebenarnya tarian piring ini boleh ditarikan selalunya pada majlis perkahwinan, majlis keramaian atau mana-mana event-event besar lah. Jadi ini sebahagian daripada peperiksaan mereka juga akan dinilai juga, ya cikgu? Ya, akan dinilai. Bagaimana tu? Untuk penilaian dia sama juga dari konteks koreografi, kreativiti, busana dan tata rias. Baik. Lepas tu macam mana ragam atau tarian tu ditarikan seiring dengan tema yang diberikan. Ada juga tema, ada tema setiap tahun yang akan diberikan kepada murid-murid, jadi disesuaikan. Saya sebenarnya tak sabar nak tengok lebih lagi berkenaan dengan ragam, pola lantai dan sebagainya. Sebab saya lihat tarian ini tarian yang dipersembahkan dalam tempo yang lebih laju, betul ke? Ya, betul. Jadi tak penat ke untuk mempersembahkannya? Kepada murid, stamina itu sangat penting. Sebab itu selalunya sebelum memulakan kelas, kita akan buat warm up, kita akan buat stretching supaya membina stamina. So kalau kata kena menarikan tarian yang jenis laju macam ni, dia tak ada masalah, insyaAllah. Okey, baiklah murid-murid di rumah, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan tarian piring. Macam mana tadi dia pusing piring tu terbang, dia sambut balik. Saya pun nak tahu. Murid-murid di rumah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke kesenian seni tari hashtag seni untuk semua. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton kesenian seni tari bersama saya Nisa K, masih bersama Cikgu Syafiq dan kita masih ditemani dengan dua penari yang telah mempersembahkan tarian piring di awal tadi, iaitu Jezet dan juga Nas. Sekarang ni Cikgu, saya nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan busana penari bagi tarian piring ini. Silakan Cikgu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga Nisa, kalau kita tengok busana tarian piring kreasi ini, kita masih mengekalkan struktur pakaian asal. Cuma kita olahkan kepada konteks kreasi, iaitu bertemakan kehidupan kehidupan murid di sekolah. Baik. So kalau kita tengok dari segi aksesori kepala, warna baju tu sendiri dah melambangkan warna sekolah. Ya, betul. Kalau pasal kalau kat sekolah harian menengah, warna perempuan akan pakai warna biru ni kan. So baju selalunya baju kurung putih, tapi kita olah kepada warna krim dan juga aksesori tambahan di bahagian dada dan juga lengan lah. So kalau kita pasal keseluruhan ni, ni adalah bentuk pakaian asal, tapi kita olah kepada konteks kehidupan murid tu sendiri. Baik. Murid di sekolah. Sekarang ni peralatan diperlukan adalah piringnya lah. Okay, kalau kita tengok peralatan yang digunakan ni adalah piring plastik. Mana kalau kat kantin sekolah selalunya murid-murid pergi kantin, dia akan makan kat pinggan plastik. Ya, betul. Jarang sekali pinggan kaca sebab nanti pecah kan, jadi satu masalah kan. So sebab itulah tarian piring kasi ni kita gunakan piring plastik melambangkan penggunaan murid harian di sekolah. Baik. Cikgu, adakah bentuk piring itu mempengaruhi bagaimana apa kita nak menggunakannya di dalam tarian? Lepih ke yang ini macam dia sedikit lekuk di bahagian bawahnya, mungkin mudah untuk dipegang. Okey, kalau kita pasang bentuk piring ni, dia ada sedikit lekuk di bahagian tengah supaya memudahkan kita pegang, atau dalam bahasa tari kita panggil grip. So kalau sebagai penari yang bagus, kalau kata dalam menari tarian piring, penari itu harus pakar dalam mengendalikan piring. Baik. Dan setiap sepanjang proses tarian tu tidak boleh jatuh. So kalau jatuh tu kita dianggap gagal. Lagi. Dia kena berlatih lagi macam kita lipat atau kita fikir di depan. Cikgu, risau saya. Baiklah, kita nak lihat ragam tarian piring ini. Jom cikgu, kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah, dipersilakan.
penari-penari kita di tengah. Baik, cikgu. Baik. Untuk ragam tarian piring kreasi ini, kita mengambil daripada konteks kehidupan pelajar. Which is ragam pertama dipanggil lari pukul. Sebab ragam lari pukul ini dipanggil sebab murid-murid sekolah sifat dia orang selalunya nakal. Dia pukul kawan lepas tu dia lari. Dalam pada bergurau ya cikgu. Ya, betul. So kita panggil ragam dia adalah lari pukul. Kita persembahkan Jazat dan juga Nasir untuk demo. Baik. In 5, 6, 7, 8. Okey. Okay. Ini adalah ragam pukul apa ni, pukul lari, dan juga kita seterusnya adalah kita akan belajar ragam cermin muka. Baik. Ragam cermin muka ni selalunya kita diinspirasikan daripada murid perempuan. Sebab murid perempuan kadang-kadang kalau datang sekolah dia suka pergi tandas dan tengok cermin terlalu lama. Itu mungkin sifat perempuan. Ya, betul. Sebab itulah ragam cermin muka ni kita hasilkan. Okey. Seterusnya kita tunjuk, okay? Jazat dan juga Nasir. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang baik, sudah faham. Baik, baik. Untuk ragam ketiga, kita panggil ragam dengar lambung. Dengar lambung ni maksudnya kadang-kadang murid kalau dalam kelas tu dia kalau tak nak dengar cakap cikgu atau dia nak dengar muzik sendiri, selalunya akan tutup telinga. Sebab setiap ragam dihasilkan ni adalah sifat murid-murid itu dalam kelas. Okey, kita try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itulah nama ragam dengan lambung. Mungkin kita boleh tengok ragam daripada ragam pertama, kedua dan juga ketiga. Baik. Secara berterusan. Berterusan, okay. Boleh. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak jelas? Ya, lebih laju temponya. Saya rasa kalau kita berlatih dengan berlatih lebih lagi dan lagi, akan lebih, maka tak apa, meningkatkan stamina. Betul. Ya cikgu. Wah, baiklah, semua okey ya. Okey. Kita nak pastikan Jazat dan juga Nazrin ini orang kata apa, masih okey, sebab kita nak berikan satu lagi pusingan demonstrasi kepada murid-murid di rumah sebelum kita rehat seketika. Jom cikgu, satu lagi pusingan. Okey, ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat tak murid-murid di rumah? Pastikan anda mulalah. Ada yang dah berpuluh-puluh macam kita pergi senam aerobik, tetapi kita melakukan tarian piring. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Kesenian Seni Tari, hashtag seni untuk semua. Jumpa selepas ini. Pusing. Alamak, cikgu, tangan saya cikgu. Patah balik. Kembali menonton Kesenian Seni Tadi, hashtag seni untuk semua. Masih bersama Nisa dan tangan saya masih selama ini dengan cikgu Syafiq, Jazat dan juga Nas. Masih. Baiklah, hari ini kita akan lihat dengan lebih lanjut ragam-ragam seterusnya dalam tarian piring ini. Jom cikgu, kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Silakan ke tengah. Baik. Baik. Untuk ragam yang keempat, dipanggil nama ragam makan tidur. Makan tidur. Disebabkan murid-murid sekolah selalunya makan dalam kelas, kadang-kadang waktu kelas pun dia tidur. Dah makan mengantuk cikgu. Ya, betul. Baik. So kita inspirasikan ragam ni daripada sifat pelajar tu, murid tu dalam kelas. Dia punya karakteristik, macam mana dia orang berlakon dalam kelas. Okey, kita akan tunjukkan ragam makan tidur dalam kiraan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita perasan dekat ragam makan tidur ni, cara murid tu tidur adalah tidur di atas meja. Dan sebab itulah pergerakan tu, kita letakkan dua tangan di hadapan dan baringkan kepala. Macam biasa je buat cikgu. Itu adalah perkara biasa yang selalu berlaku dalam kelas. Sebab tu kita ilhamkan daripada karakter pelajar tu, murid tu dalam kelas. Dan kita buat dalam ragam. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ragam kelima yang diberi nama ragam makan kenyang. Makan kenyang. Tadi makan tidur, ni makan kenyang pula. Baik. Sebab selalunya kalau dekat sekolah, murid-murid lepas makan, dia punya kenyang tu dia lain macam sikit. Betul. So kita ilhamkan, sebab selalunya kalau saya di sekolah tengok murid-murid di sekolah,
saya akan perhatikan karakteristik diorang lepas makan, oh, dalam kelas. So dari situlah datangnya ilham, mm-hmm, untuk menghasilkan ragam-ragam ni. Baik. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dah kenyang lah tu. Dah kenyang. Dah makan kenyang pula. Baik, baik. Ini ragam 5 dan 6 ya? Ragam kelima. Kelima. Jadi ada ragam seterusnya? Itu saja. Itu saja. Sekarang kita dah lihat daripada ragam pertama, kedua, ketiga dan keempat dan kelima dipersembahkan tanpa muzik, cikgu. Betul. Pastilah kita nak lihat persembahan tarian pilihan ini berserta dengan muzik, boleh? Boleh. Okey, cikgu, kita seru. Di mana muzik kita? Dipersilakan. Telah pun tiba di penghujungnya, cikgu, sedikit rumusan dan nilai-nilai murni yang telah kita sama-sama pelajari setakat ini. Silakan, cikgu. Okey, untuk rumusan hari ini, murid-murid di rumah, apa yang kita dapat pelajari adalah macam mana tarian piring tu kita olah kepada bentuk yang baru. Baik. Dan kehidupan murid di sekolah itu kita ketengahkan supaya dapat berkongsi dengan orang awam apa sebenarnya berlaku di dalam sekolah. Tapi tak semestinya apa yang berlaku dalam sekolah itu adalah perkara yang tidak baik. Ya, tapi betul. Sebenarnya kita ketengahkan elemen-elemen yang menari atau elemen orang kata bahasa yang mudah untuk faham adalah fun, seronok. Baik. Supaya orang awam tahu yang apa yang berlaku kat sekolah itu sebenarnya belajar di sekolah itu sangat-sangat seronok. Ya. Okey, itu saja. Sebenarnya saya bila saya lihat dan pelajari tentang ragam-ragam yang berkisarkan tentang ragam-ragam murid-murid di sekolah, jadi rindu pula zaman-zaman saya di sekolah dahulu. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syafiq, Jazza dan juga Nasrin dari Sekolah Seni Malaysia Perak, dan saya nak ingatkan kepada penonton semua agar menonton Kesenian Seni Tari setiap Isnin dan Selasa jam 1.30 petang hingga 2 petang di saluran Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa hashtag seni untuk semua. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sekali lagi. Silakan. Satu lagi. Lagu.
KPI.